kesempatan kan. Saat ibaratnya kan penggoda kita cantik ya. Iya. Tapi dia bilang bukan anak orang kaya, dia langsung enggak nafsu ke selera. Iya benar. Enggak kaya. Dia enggak butuh yang cantik, dia butuh duit. Iya. Tiba-tiba dia berubah 180 derajat. Dia gak suka ternyata sama cewek yang gak kaya kalau menurut gue. Kamu ngapain kok sibuk gitu sih kayaknya dari tadi? Enggak sih. Kamu jadi mau ketemu papaku? Ya, nanti aku pikir-pikir dulu ya. Loh, jadi gak jadi. Kok pikir-pikir tadi katanya mau banget ketemu papa aku? Udah ya. Aku abis ini aku mau ketemu orang lagi nih. Yaudah gini-gini, lo pergi aja Mil. Ya udah sih, kebetulan aku juga kayaknya harus ini deh, harus pergi juga. Oke. Yaudah aku duluan ya. Okay. Ya. Yeah. Lalu setelah Mila agent penggoda kita pergi, tepatnya diusir secara halus oleh Putra, kita masukkan penggoda yang kedua. Langsung duduk aja di kursi depan dia, di kursi dia tuh yang deket dia. Langsung lo pura-pura sambil telepon. Ini apaan iya. Lagi sih, pura-pura sambil telepon, tapi pembicaraan lo kayak seolah-olah orang kaya. Lo bilang soal perhiasan lah, soal apa. Lo mengesankan kalau lo adalah tante-tante kaya ya. Mas, aku udah bosen sama kalung itu mulu. Aku pengen punya yang baru. Ini udah 2 bulan yang lalu loh kamu beliin aku. Nah, udah jelas langsung kan, matanya mata duitan tuh. Dia ya, malah ngelirik tante-tante gitu loh. Matanya langsung terbelalak, kelihatan matanya hijau gitu ya. Ngelihat ada tante-tante kaya dan kayaknya nih dia berfit dalam pikiran Putra nih. Ini orang bisa gue manfaatin. Lo ngomongin soal mobil. Ceritanya lo mau bosan sama mobil lo yang lama, lo mau ganti mobil baru. Jadi biar dia dengar pembicaraan lo yang mengesankan lo orang kaya, ayo. Terus yang mobil yang Indian itu kata kamu udah keluar belum? Aku udah bosen yang mobil yang sekarang. Pokoknya harus ada. Kemakan, langsung kemakan. Aneh banget ya gue ngeliat cowok ini. Kok bisa gitu dia suka sama cewek yang berduit doang? Lo buka omongan lo sama Putra ya, sama cowok di depan lo ya? Mas, tau gak kalau jadi cowok itu harus bisa manjain pasangannya dengan yang baru? Mbak pengusaha ya? Langsung ditanya Mbak di pengusaha, bilang, lo bisnis berlian, ngikutin jejak suami. Gak pernah lo udah berani nanya gitu mas. Ih, gue ngerti sama cowok. Sebenernya aku ini istri yang kedua loh mas, dari istri yang sekarang, dari suami yang sekarang. Dan dia bukan tipe aku, karena dia pengusaha berlian aja aku mau. Kalau enggak mau, gak. Oh, Mbak udah punya suami? Iya. Agak sedikit lemes dia. Lemes. Tapi kita lihat ya, tetap ini kan, tetap gerak cepatnya nih cowok. Aku tapi nggak mau awalnya, ya cuma karena dia pengusaha berlian aja. Kalau enggak aku nggak mau. Oke, lu mulai ngegoda. Pegang tangannya Putra, mulai nanya nama kamu siapa, apapun Putra. Lu mulai menggoda ya. Mas, siapa namanya? Putra, Bu. Sebenarnya idaman pria aku tuh sama Mas Putra loh, beneran. Masa sih, Mbak? Iya, cakep banget. Makasih lo Mbak. Iya. Sebenarnya Mbak juga tipe-tipe aku. Masa sih? Iya, aku suka ibu dewasa kayak gitu. Aduh. Langsung deh. Lihat tuh. Orang kaya langsung. Iya. Padahal kan mukanya biasa-biasa aja tuh dibanding penggoda yang pertama. Iya, jauh banget sama Mila. Ini bukti buat lo, biar lo sadar dan apa yang nyokap lo ngomong itu benar. Tika pun dia emosi, dia histeris, dia nangis, dia pengen turun dari situ. Kamu
Ini penggoda kita diajak pergi, gimana nih? Pak Eman lah. Loh, driver kita mana? Namun pas saat kita mau ikutin, supir kita nggak ada, nggak tahu ngopi atau kemana. Ya udah, akhirnya kita kehilangan jejak nih. Mobil kru yang lain ikutin. Kita nggak bisa ngikutin, nggak ada driver kita. Hari berikutnya kita berencana untuk menjemput Tika di rumah, tapi sesampainya di rumah Tika, ternyata Tika sedang ribut sama Putra di sana. Kita bingung dong, ini ngeributin apa? Akhirnya kita coba turun. Turun deh. Takutnya kenapa-napa yuk. Siapa nama cowoknya? Oke. Mas. Iya. Ini apaan nih, Shay? Maksud kamu apaan? Iya, apa nih, Mas? Iya, oke, tenang dulu, Mas. Tenang, iya. Aku mau tanya sama kamu. Kamu kemarin katanya selingkuh! Kamu punya bukti mana, Yang? Oke, ini pacar kamu, kan? Nama kamu siapa, Mas? Putra. Ini Tika pacar kamu, ya? Oke, terus kamu kenapa marah-marah depan rumah Tika? Hubungan kita memang udah gak baik. Kemarin aku minta kirim 3 juta. Sementara dia cuma kirim 500. Aku tanya apa, Mas? Dia udah gak sayang sama aku. Loh? Putra itu bener-bener marah sama Tika hanya karena uang yang dia minta itu gak sesuai yang ditransfer. Tapi kan aku kan udah bilang, aku cuma punya segitu doang sekarang. Aku gak mau tahu. Pokoknya kita putus, titik. Kita putus. Aku mau pergi cari yang lebih baik. Berantem sama Tika, chaos banget. Hanya karena ngeributin uang yang dia minta dan gak dikasih. Lu ngapain cewek kayak gitu, cowok kayak gitu ditangisin? Ya, gak perlu, aku tuh sayang sama dia. Apa, lu nangisin apa? Udah deh Tika, gak usah nangisin cowok kayak gitu. Ya udah, sekarang mau gimana lagi coba ya? Ya. Ayo kejar dia, guys. Nah, lu dibalik lagi ngapain? Ingat ya. Kalau kamu mau balikan sama aku lagi, transfer aku 3 juta sekarang. Kalau lo masih mau tetap pacaran sama gue, transfer duit 3 juta. Nah, ada sih pacaran pakai syarat. Dan ingat ya, jangan pakai acara alay-alay kayak gini. Aku enggak suka. Pakai dibilang begini lagi, gue enggak suka ada acara-acara alay kayak begini. Acara-acara alay, kalau ngomong mah kadang-kadang tuh orangnya suka bener gitu ya. Udah kejar. Acara-acara alay, kalau ngomong mah kadang-kadang tuh orangnya suka bener gitu ya. Udah kejar. Itu mengarah ke sebuah rumah dan itu adalah rumah yang misterius menurut saya. Dia mau ke rumah siapa nih?